Tapi, Man Yam jadi rebutan dua kelab Liga Super Malaysia. Pengendali Petaling Jaya City FC, P. Man Yam mendapat tawaran dari dua kelab Liga Super yang bakal bertanding musim hadapan. Dua kelab tersebut adalah Penang FC dan juga PDRM FC, namun jurulatih PJ City FC itu enggan mengulas perkara tersebut dan tidak tahu menahu disebabkan tiada tawaran hitam putih dari dua kelab tersebut. Mengulas berkenaan masa depan beliau sebagai jurulatih di PJ City yang dikhabarkan bakal menarik diri dari bertanding di Liga Super musim hadapan, beliau menegaskan tiada sebarang komen tentang hal tersebut dan ianya bakal diumumkan pada masa yang sesuai. Untuk rekod, P. Man Yam pernah menjadi jurulatih kepada dua kelab iaitu Air Asia FC dan juga Selangor FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.